Selamat siang para pemirsa, ini kita sekarang berada di rumah Philip. Belakang perumahan ini ya. Iya. Perumahan yang ini rumahnya. Iya, itu Philip Sumasari yang berada di Karawang RT 03 Ini kita akan menghadap ke pagar. Cukup hanya melewati satu orang saja ini. Jangan bapak yang di sini ini mobil nggak bisa masuk, sepeda motor nggak bisa masuk. Miris sekali ini. Ini juga dari pemerintah, kan? Diam-diam saja. Mau berjuang perjuangkan masyarakat warganya ini bagaimana? Ini harus kita sorotin kinerja Ibu Lurah dan Bapak Kecamatan Sumasari. Ini harus diperjuangkan, ini kasihan warga. Ini perlu kita perjuangkan. Kenapa ini sudah tidak punya etika ini, rumahan ini? Nanti kita lihat dulu, kita akan mewawancarai salah satu RT dan beberapa warga yang ada di sini. Kita lihat kronologis. Oke, Lurah saya mohon langsung menanggapi. Asmane sinten, Bu? Bu Siam. Bu Siam nggih. Bu Siam. Bu Siam nggih. Oke. Okay. Anu benjang Senin tak aturi tindak ten kantor nggih. Nggih. Oke. Okay. Sebab saya kula nggih nembe mireng menika, nembe mangertos menika keluhanipun selama ini dereng nate dumugi ten kula mila. Alhamdulillah malam ini sampai benjang Senin penjualan tindak kantor. Terima kasih. Kalau yang nyun sewu Lurah, kalau yang lebih bagus Pak Lurah ngutus stafnya untuk ke rumah ibu itu ya. Setelah itu lapor ke Pak Lurah. Kalau menurut stafnya memang Pak Lurah harus datang, Pak Lurah datang. Kalau menurut stafnya dinilai cukup ibu yang datang ke kantor kelurahan, ibu yang datang ke kantor kelurahan. Jadi kula nyuwun wis tak anggap sedulur, jadi aku tak ngomong terus terang. Sebab sing duweni negara niki rakyat. Senes presiden, senes gubernur, senes menteri, senes bupati, lurah. Sing duweni negara iki rakyat. Ya, nek ten Jerman, ngeten nggih. Misale ngeten, KTP. KTP niku hak rakyat napa kewajibane rakyat? Hak rakyat. Sing cetha, hak rakyat apa kewajibane rakyat? Hak rakyat. Nggih. Saiki aku takon. Sing butuh KTP iki rakyate apa pemerintahe? Pemerintah. Berarti sing kudu iga rakyate apa pemerintahe? Pemerintah. Dadi ngeten lho Bu nggih, asline Bu jenengan niku lahir procot wis ning Indonesia. Begitu lahir niku wis sah menjadi penduduk dan warga negara Indonesia. Apa meneh sekolah ning kene nyambutkan iku wis ora perlu tondo apa-apa, kowe iki wis dunya akhirat wis wong Indonesia. Ning pemerintah kuwi kudu ngerti kae jenenge sapa, laire kapan, omahe ning ndi, dalan apa, desa apa, kuwi pemerintah sing butuh. Mulane pemerintah kudu nyateti.
mulanya sing butuh catatan yang kemudian bernama KTP adalah pemerintah. Jadi kudune nek arep gawe KTP dudu rakyate teko nang kelurahan nang kecamatan, ning lurahe teko nang omahe penduduk asline. Tos. Tapi niki contoh mawon Mas. Tak kasih contoh. Saya hidup misalnya di Jerman, ya, di Jerman itu negara yang termasuk terbaik di dalam soal pelayanan kepada rakyatnya. Ning Jerman begitu ono bayi lahir cenger, terus ibune apa bapake telepon nang kantor Kota Madya. Pak, anak saya lahir, alamat saya di sini. Cukup. 2 jam kemudian petugas dari Kota Madya itu boleh diwakilkan kecamatan atau kelurahan datang ke tempat bayi lahir itu, wis nggawa akte kelahiran, wis nggawa KTP tanda-tanda bahwa anak ini warga negara Indonesia, wis nggawa duit subsidi kepada setiap bayi yang lahir. Jadi duitnya diterke pemerintah nang omae rakyat, ora rakyate antri njupuk duite dhewe ning kantor kelurahan. Sebab kantor kelurahan kuwi sing duwe sapa? Kantor kabupaten sing duwe sapa? Ah, dadi rakyat iki sing duwe, jeragane iki rakyat. Pak lurah kuwi Bu Lurah. Presiden itu kepala rumah tangga, digaji oleh rakyat. Maka presiden harus andap asor kepada rakyat. Asline ngoten niku, asline ning Indonesia lara seneng asli. Ngaten.